Jadi sebenarnya yang bikin aku panik itu pas kita saling ngeliat-liatan, dia bukannya kabur, malah dia tuh lebih santai dan usaha lebih lagi untuk buka kamar tidur aku kan. Dan di situ aku nggak tahu, aku ada stick golf gitu. Aku ambil itu, aku udah kayak siap-siap banget. Tapi namanya perempuan ya, tubuhnya kan fisiknya beda. Aku mau sekuat apa pasti dia lebih kuat kan. Jadi aku mikir sebenarnya senjata aku tuh bukan barang-barang tapi justru HP aku. Karena aku mikir aku udah panik banget kan, aku udah negative thinking banget. Aku mikir wah, HP aku bisa jadi senjata sih kalau misalnya dia berani ngapa-ngapain, aku bisa live atau aku bisa record dia dan jadinya kan lebih takut dia gitu. Jadi di saat itu my protection itu HP sih justru, walaupun 7% doang. Berarti kamu sempat mengenal wajahnya atau mengenakan topeng atau seperti apa? Mengenal wajahnya. Dia nggak pakai apa-apa, dia nggak pakai kayak masker. Dia nggak apa ya? Kayak benar-benar menunggu aku bangun tidur gitu. Aku jujur aku ceritain ini juga rada nervous karena kan pas polisi datang dia udah nggak ada kan, jadi ya. Dia kaburnya seperti apa mbak? Maksudnya setelah melihat tatap-tatapan dia langsung kabur lagi atau masih berusaha untuk? Tatap-tatapan dia masih usaha, tapi dia melihat aku udah ada HP aku kan di tanganku. Aku sih asumsinya cara pemikiran dia tuh mungkin dia ada 15 menit lah sampai polisi datang kan. Jadi kayak dia usaha lebih lagi sedikit, abis itu dia merasa udah nggak ada, ya udah waktunya pergi kalau nggak ketangkep kan gitu. Itu kejadian kapan ya sekarang? Dan katanya di Bali. Iya, sebenarnya kejadiannya 2 bulan lalu. Dan tadinya aku nggak mau apa ya, nggak mau aku publish karena aku mikir ya udah terjadi, ngapain di umbar-umbar gitu kan. Cuman aku merasa 2 bulan ini tuh aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa sendirian dan aku tuh sampai parnonya tuh melebihi apa ya, melebihi ekspektasi aku karena aku pikir ya udahlah mau ada kejahatan ya udah mungkin 2 minggu lah aku bakal over it gitu. Tapi udah 2 bulan dan aku masih merasa kejadiannya tuh kayak kemarin. Jadi aku pikir aku nggak mau ini kejadian ke siapa-siapa. Jadi aku pengen sharing aja supaya share awareness bahwa untuk selalu kunci kamar tidur gitu. Sepele sih sebenarnya, tapi kalau aku nggak kunci kamar tidur aku udah nggak tahu sih.